my culture. I do what I do to think it's a fashion. I am what I am. We're the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. Kenapa macam ni hidup aku? Lepas satu-satu masalah datang. Kenapa yang ni? Kau okey ke tak? Okey ke tak? Okey ke tak? Aku ni ada masalah. Kau tahu tak? Apa masalah kau? Cuba kau cakap aku. Aku tak tahulah. Kau masalah apa comel? Aku ada masalah dah. Tak apa masalah kau sekarang, cuba kau cakap. Mata kita bertolong. Kau dengar aku cakap ni? Ha? Aku sebelum ni... Terus sikit. Aku nak dengar juga cerita kau. Apa dia? Aku sebelum ni ada pinjam dia orang. Aku ada pinjam dia orang, satu perempuan ni. Okay. Lepas tu, sekarang ni aku tak boleh bayar lagi duit dia. Lepas tu dia cakap macam ni. Engkau... I salah, you. You kalau tak bayar duit I dalam akhir bulan ni, you kena kahwin dengan I. Sesorang muka kau! Wait, masa tak dapat pulang kena kahwin? Kan? Kenapa? Tak, cerita dia kenapa kau pinjam orang? Aku ni tak ada pinjam ke? Tak mampu sangat ke aku? Kau tak mampu, Echang. Kau pinjam kenapa? Tak mampu. Kau nak pinjam sebab apa? Kau lagi tak mampu. Sebab apa? Kau dah susah. Sebab apa kau pinjam duit dia? Mata aku! Kau tak pernah mengajar pinjam duit orang. Kau pinjam kenapa? Tak, aku nak gunalah. Takkanlah semua benda aku nak cerita kat korang pasal apa aku nak pinjam. Apa itu? Kau nak tahu tak? Bila dia kata dia nak suruh kahwin dengan dia, aku fikir. Engkau tu kalau lawa tak apa. Aku ni adalah elok. Lepas tu, aku mesti nak kena cari yang lawa-lawa. Mesti aku macam tak payah ganti pun tak apalah kalau lawa lah. Dia tak lawa. Tukar jik dia mikah hak. Mesti sesuai secocok. tak. Sekarang ni Amri kan? Sekarang ni cerita dia kan? Memang eloklah. Kau kan cakap tak siapa nak kau. Orang dah nak kau tu kahwin je lah. Tak, masalahnya. Kau tak nak pinjam tak fikir ke? Sekarang dah ada masalah. Kita orang nak fikir pasal kau. Tolonglah. Apa guna dia? Tolonglah aku. Saya tengah sedap. Tak ingat saya tak tolong. Sedap? Yelah dapat duit. Tak. Tak, sekarang ni rezeki jadi tolak. Baru nak minta tolong. Musuh jangan dicari. Bila kau boleh pinjam duit dia, maksud dia wanita kaya, rezeki. Takpelah kaya ke tak kaya ke, yang penting rupa. Rupa dia macam kau. Takpelah. Zarul. Kau ni macam happy pula. Ada masalah pula je. Siapa? Echa tu cantik ke tak? Echa. Kau tu? Zarul tak? Cerita dia sekarang ni, kau tengah sedih ke tengah happy? Sedih. Lepas tu, kau nak apa sekarang ni? Aku tak tahu. Nak bilang tolong kita orang kan? Aku ada idea. Aku rasa kan, dalam masalah kau ni, Echa boleh tolong. Kau tanya Echa. Betul ke, Cah? Ya. Betul, aku ada idea. Jadi macam kau cakap, dia tolong beri. Masalah dia baru beritahu masalah dia sekarang. Macam mana aku nak beritahu hari itu? Hari itu kita ada bincang pun tak boleh. Korang ni boleh tolong ke tak? Ya. Ingat. Cah sekarang duit dia berkepuk-kepuk. Ya. Sebab dia ada ni. Lap dulu. Nanti aku share lap dulu. Sebab hari tu Echa baru share dengan aku. Dia kata, Amri, aku ada sesuatu nak tunjuk. Tapi kau jangan beritahu Zarul. Tiba-tiba kau ada masalah macam ni, aku rasa memang dia kena cakap kat kau. Kau cakap, Syah? Apa masalah? Apa? Kau dah cakap aku buruk. Lepas kau cakap aku tak mampu dah kau pinjam duit. Kau sesuai nak kau. Kau fikirlah sendiri macam mana kau cakap duit tu. Kau cantik, Syah. Cepatlah, macam mana? Tolong. Apa dia? Tolonglah cepat. Macam ni. Okay, hari tu sebenarnya aku cepatlah, Amir nak tahu juga. Aku dengan Echa adalah buat sesuatu ni yang boleh macam orang kata website kam. Kenapa nak beritahu dia?
Saya ada kesusahan. Orang ada kesusahan kita ketolong, Cah. Bayi tahu dah susah. Dah pinjam duit banyak-banyak tak belanja kita orang. Tak sibuk. Kalau dengan perempuan tua pula tu. Kita ada lah try-try satu apps ni, nama dia Transfermarkt. So kalau kau tahu Transfermarkt ni kan, dia boleh buat side income. Faham tak side income tu apa? Faham. Apa maksudnya? Duit tepi. Betul. Sebab apa? Sebab kita orang adalah buat macam research sikit pasal apps ni. Sebab dia dah viral. Dah ramai dah guna. Betul. Kawan-kawan kita, influencer-influencer, YouTuber-YouTuber ada juga dah guna. So kita macam tertarik. Kau memang the bomb. So kita try. Sebab dia pun dah viral. And dia dah lama famous dekat luar negara. Betul and tu. Sekarang dah masuk Malaysia. Betul tu. Yang paling penting aku... paling penting, dia bukan forex ataupun trading. Yes, bukan. Yes. Bukan. Easy money, but yes. Not forex, not trading. Okay, lepas tu? Lepas tu, okay. First, dia nak kena guna Android. Yang secondnya, kau tak boleh download satu application je. Kau kena download dua application. Iaitu? Application Transfermarkt dan juga Coin. Ta-da! Lepas tu kan. Kita orang ni masa register awal-awal tu bukan jelah senang boleh register. No. Sebab kalau kau nak register, kau kena dapatkan satu invitation code untuk isi form dalam applicant tu. So macam mana aku nak dapatkan invitation code tu? Nak ke aku bagi kau? Nak lah. Of course aku bagi. So invitation code-nya yang ini. Yes. Atas. Tak bawah. Atas balik. So ni? So kalau orang lain nak masuk pun boleh guna invitation code ni lah? Yelah. Kau pakai invitation code ni, okey? Alright. Janji? Janji. Alright. So janji, okey? Pakai aku punya code, okey? Janji. Bukan Amri punya, aku punya, okey? Okey. So berbalik kepada application yang dua dia tu, yang hardcore dengan Transfermarkt tu, okay. Kau tahu tak apa function dia? Apa? Function dia, kau kena linkkan Transfermarkt tu dengan hardcore. Sebab dua-dua application ni dia ada, orang kata dia ada berkait rapat lah. Dia ada tugas dia sendirilah, which is Transfermarkt tu untuk buat duit, yang Hubcoin tu untuk kita keluarkan duit kita. Collect duit. Faham? So barulah kita dapat, barulah menjadi seingkam. Senang sangat. Nanti aku tunjuk kau macam mana cara nak main Transfermarkt ni, macam mana nak jana income dengan Transfermarkt ni. Mudah dan pantas. Okay, so sekarang ni aku dah excited. Apa yang aku perlu lakukan untuk yang pertama sekali? Excited betul. First, aku akan ajak kau macam mana kau nak beli atau purchase order card. Okay? Okay, bagaimana tu? So, first kau kena buka lah apps Transfermarkt ni. Okay. Order cards ni, dia ibarat macam top up, okay? Kau perlukan top up untuk kau purchase, betul tak? Betul. Kalau tak ada duit, tak ada top up, kau tak boleh nak purchase lah kan? So dekat MC kau pergi kat bagian order cards, okay? So dekat sini dia keluar lah, macam-macam order cards dekat sini. Experience cards, 4-day card, 10-day card, okay? Faham? Faham. And then lepas tu, kau boleh je pilih nak mana-mana experience card ke, 4-day card ke, 10-day card. Tapi, this time aku ajar kau untuk experience card. Okay, kau klik experience card ni. And then, aku akan pilih this one. Untuk satu hari validity. And then, 50 USDT je deposit yang kau perlu. Okay, untuk dapatkan satu hari validity. And then, berapa banyak order credit kau akan dapat this one? 150. So, kita pilih yang ni. Dapat tak? Okay. So, disebabkan tadi aku pilih experience card 50. Okay, validity dia satu hari. And tengok, ni dah lepas kau pilih lah. 150 credit card, order credits. Okay. Lepas ni kau kena bayar. So, yang ini balance berapa selepas purchase? Kat sini tengok balance ada berapa. Balance 532.01. Itu balance duit akulah. Okay. Sebab ni aku punya apps. Lepas kau dah beli daripada experience card. Ya, betul. So, nampak? Order credit terus masuk 150. Pending amount kosong. Sebab apa? Sebab token tak ada. USDT tu maksudnya USD token. Macam tu. Okay, lepas tu kau dah ambil apa order credit tu, kau dah top up 150. And then sekarang kau nak collect keuntungan. Nak collect keuntungan, kau kena make sure kau punya collect orders tu tak boleh melebihi daripada 150 credits yang kau ada tadi. So kita cari yang mana bawah 150. Dah jumpa, dapat. Dapat ni. 55 USDT. So maksudnya dia rendah daripada 150. Kalau bawah 318 tak boleh. Sebab nanti kau berhutang lah negatif. So ambil yang this one, kau collect
Lepas tu, kau tengok profit dia berapa? 0.275 USDT. Senang macam tu je kan? Is it money? Ha, lepas tu tadi kalau kau dah apa dah collect orders tu kan? Lepas tu kan dapat kau punya keuntungan semua ni. Kau jangan tekan pula completed. Okay? Kau pergi dekat apps yang lagi satu, Hubcoin tadi. Hubcoin tu untuk kau nak dapatkan kau punya keuntungan tu, profit tu. Untuk masukkan ke dalam kau punya Hubcoin. So kau refresh, refresh, refresh. Ha! Nampak? Dah masuk! Dah masuk. Dah masuk! $5. Ha, lepas tu, kau dah refresh, refresh. Bila dah masuk dalam Hubcoin tu, baru kau boleh tekan completed. So dapatlah keuntungan tu 55 USDT untuk engkau. Lagi banyak order kredit kau letak, lagi banyak profit yang kau dapat. Of course. Tapi masalahnya dia tak duit. Macam mana dia letak USDT tinggi-tinggi? Dia duit kita? Kau London. Huh? Aku? Yelah, guna aku punya kod kan? So sama-sama dapat keuntungan. Lepas tu? Zarul, yang paling penting, kau kena ingat satu ni. Deposit, kau jangan ingat profit je, kau ingat profit. Untung. Macam mana kena deposit tu? Belum ajar lagi ni, tadi. Statistik yang bawah ni kau tekan. Lepas kau nampak ni, cash deposit ni. Okay. So kau boleh masukkan beberapa banyak pun apa deposit yang kau nak. Tak kisah pun berapa banyak. Ni yang buy USDT ni. Yes, betul. So kau letaklah berapa kat situ, berapa banyak kau nak. And then lagi satu, kau juga boleh guna e-wallet untuk kau deposit kau punya cash. E-wallet? Online banking pun boleh. Kalau tak nak masukkan buy USDT, boleh guna e-wallet, boleh guna online banking. Baiklah. Okay. Lepas tu yang paling penting, apa? Akan tak ada duit lah. Yalah. Kau tak ada duit, kau janganlah perangan. Ya. Yes. Gunakan kau. Lambatlah. Lepas tu, kat sini pula. Kau dengar cakap aku. Okay. Aku nak tenangkan kau. Buy and sell pula. Kau faham? Dengar. Jangan marah. Kau kena jatuh parah. Geram. Lagu. So, macam ni aku ajak kau. Kau ni aduh. Kau boleh masuk tak ni? Macam mana nak buy and sell? Yang paling best dekat dalam Transfermarkt ni, kita boleh buat buy and sell order kredit dekat dalam Transfermarkt tu sendiri. App saya tak ada tahu. Maksudnya, pengguna boleh membeli order kredit dari pengguna lain dengan harga yang lebih kecil. Lepas tu, yang paling penting, tak ada tarikh sah tamat ataupun tarikh tamat tempoh. Lepas tu, pengguna boleh jual daily order kredit mereka dari 4 hari ke 10 hari order cards untuk menambahkan keuntungan. Best kan? Yang tu kau dah faham? Dah. Confirm dah faham? Dah. Confirm? Confirm. Yes! Yes! Sebab yang ini part yang aku suka. Ha. Sebab aku nak ajar kau macam mana nak withdraw duit daripada application. Saya pun suka. Of course. Cepatlah. Aku dah tak nak kahwin dengan perempuan tu. So, first, okay. Kalau application lain, kau kena download macam-macam apps untuk nak buat transaction untuk sampai ke account kita. Tapi dengan Transfermarkt ni senang je. Kau boleh withdraw melalui Transfermarkt je. Macam mana? Okay, kau nampak tak button orang ni, profile ni? Okay. Tekan dekat sini. Okay, pergi dekat bank account ni. Okay. So, nampak ke? So yang ini kenapa button tambah ni? Tekan button tambah ni. Dekat sini engkau boleh lah pilih engkau bank apa, RHB, Maybank, semua kan ada dekat sini. Tapi yang mana yang ada dalam ni jelah. Yes. Yang tak ada tak boleh lah. Yes. Lepas tu kau masukkan nombor bank account kau kat sini. Okey. Lepas tu holder name. Holder name ni kalau nama company, kau pakai nama company, pakailah. Kalau kata account ni nama kau personal, personal lah. Okay. Lepas tu letak send OTP. Send OTP, nanti dia akan kasih kau one time password dekat phone kau untuk kau masuk dekat sini. Okey. Lepas tu kau send. Lepas tu kau pergi balik dekat sini. Dekat home ni, pergi kat bahagian statistik, pergi kat bahagian withdrawal. Lepas tu enter amount, lepas tu confirm, lepas tu duit tu akan direct masuk ke account bank kau. Ini amount yang tadi tu. Yes. Itulah amount yang kau nak keluarkan. Kalau kau nak withdraw kau dah dapat. Profit kau kena dapat, tak payah dah nak ambil application lain dalam ni je kau dah boleh buat. Faham. Senang kan nak withdraw kan? Dia kecing macam gitu. Yeah. Kau tahu tak Amri? Kau kan tahu kan Amri kan, Transfermarkt ni dia ada tier level dia tersendiri. Yes. Which is dekat dalam setiap tier level ni, kalau kata kau nak tambah duit, kau kena completekan setiap tier level ni. Ya. Okay. Macam mana tu? Macam mana? Okey, aku akan terangkan kat kau. So dalam Transfermarkt ni kita ada 6 tier level.
which is macam newbie-newbie macam kau ni, kira applicant lah, tier level kau applicant. So untuk applicant, bila engkau dah register, dah confirm, kau dah kau dah confirm register, kau akan dapat 1 USDT tambah dengan kau dapat 10 order credit, dan juga kau akan dapat 0.25% profit. Itu untuk applicant. Lepas tu, daripada situ kau akan dapat satu kau punya invitation code tau. So invitation code kau tu, kau pergilah bagi kat orang-orang. Share kat kawan-kawan semua. Share kat orang-orang. Lepas tu, make sure diorang download complete, dan dalam account diorang ada 20 USDT. Oh, so diorang kena aktif lah. Faham. Bagus, lawak ni bijak kali ni. Ya, buat duit lagi. Lagi banyak yang guna kau punya invitation code ni, lagi banyaklah peluang kau untuk naik level ke level lain. Level lagi tinggi. Level up. Tu untuk first tier, dia ada lagi 5 tier tau. Dia ada supervisor, dia ada manager, dia ada director, lepas tu dia ada vice president, and dia ada CEO. Tier level CEO ni adalah tier level orang kata bapak tinggi lah. So yang lain-lain punya tier tu macam mana pula? Yang itu kau pandai explore sendiri. Tapi yang aku nak tekankan kat sini, bila kau CEO maksudnya kau betul-betul kaya, sebab kau ada 500 referrals yang aktif bawah kau. Kau bayangkan bercabang-cabang aktif tu. So kau faham, kau dapat banyak. Bayangkan tak duit-duit yang faham ada dalam punya account tu. Dah, nanti aku akan explore sendiri bahagian tier-tier itu. Tier-tier? Tier-tier. Kau tak nak aku explain lah? Tak nak, panjang. Camera please. Sini. So kalau korang nak tahu macam mana nak join Transfermat dan kelebihan Transfermat, korang boleh tekan link kat bawah ni untuk join Telegram. Yes. Macam tu lah. Oh, aku dah happy dah sekarang. Okay. Dah lelap dah air mata. Aku dah tak perlu dah nak kahwin dengan perempuan buruk macam kau tu. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Amri. Terima kasih. Buruk-buruk tak apa, yang penting bijak. Yeah. Cari duit. Hello. Sahabat selamanya. I'm beauty with brain. Okeylah, saya nak pergi register sekarang. Thank you guys. Bukan tak ada duit ke tadi? Tak.